Wow. Fenomena langka terjadi. Situs-situs suci tertutup salju. Kubah emas, Masjid Al-Aqsa dan tembok ratapan. Badai salju dimulai pada hari tanggal 17 Februari 2021 malam. Hujan salju juga mendarat di Suriah, Lebanon dan Yordania. Salju menutupi wilayah yang belum dicapai selama bertahun-tahun. Hujan salju juga mencapai Libya, Arab Saudi, Palestina dan Israel. Wilayah ini dikenal kering panas daripada badai salju. Salju menyebabkan gangguan lalu lintas, memicu pemadaman listrik, menunda kampanye vaksinasi COVID-19, menunda ujian di beberapa universitas, dan bahkan mengancam akan menghancurkan kamp-kamp pengungsi. Jalan-jalan berubah menjadi hamparan putih. Orang-orang berkerumunan menyaksikan fenomena langka yang baru pertama kali terjadi. Orang-orang bertahan dari terjangan badai salju. Sejumlah orang yang tampak mengabadikan fenomena langka peristiwa ini. Anak-anak dan warga setempat sedang asyik melempar bola salju. Karena fenomena ini sangat langka, apalagi di negara yang kering panas, termasuk negara kita juga. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, share dan komentar kalian di bawah, oke? Thank you for watching.